Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icebreaker, belajar lebih menyenangkan. Kali ini saya akan menjelaskan icebreaking yang menggunakan metode berkelompok. Kata kuncinya adalah dengan menggunakan gerakan dan lagu. Ada tiga kata kunci, yaitu dengan menggunakan hitungan. Yang pertama, ketika saya bilang satu, berarti nanti adalah gerakannya seperti ini, satu. Ketika saya bilang dua, jadi tangan kiri, ini kanan, ini kiri, tangan kiri memegang telunjuk teman sebelah kirinya. Jangan ketika saya bilang tiga, berarti nanti tangan kiri memegang telunjuk teman sebelah kanannya. Baik, mari kita praktekkan. Satu, dua, tiga, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita rangkai dengan lagu. Lagu yang legendaris mulai dari TK sampai kekinian kira-kira apa ya? Ada lagu yang nadanya sama. Ya, betul. Yaitu adalah lagu Topi Saya Bundar dan lagu Burung Kakak Tua yang nadanya sama. Jadi saya tambahi untuk lagu pada icebreaking ini dengan nada yang demikian. Baik, kita praktekkan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Itu untuk yang tahap paling sederhana. Baik, mari kita tingkatkan untuk tahap yang lebih istimewa lagi. Dengan cara kita acak hitungannya, tapi dengan kata kunci tetap hitungan 1, 2, 3. Mari kita coba praktekkan. 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2. Baik, demikianlah, terima kasih. Baik, demikian adalah video tutorial dari saya. Semoga dapat rekan-rekan kembangkan. Dan sampai jumpa pada video tutorial icebreaking berikutnya. Terima kasih. Icebreaker, belajar lebih menyenangkan.